Bang, awas ya. Nih, Bek. Bebek. Tuh, Bek. Tadi kan Bapak cerita, katanya dulu punyanya 25 ekor. Terus sekarang tinggal 7. Kemana yang sisanya lagi, Bu? Sisanya ada yang mati. Terus? Ada yang sakit. Pertama kan sakit, terus mati. Dijual juga, nambahin anak biaya sekolah. Oh. Buat ongkos. Ada beberapa yang dijual juga buat nambahin ongkos, gitu. Anak sekolah. Sekarang udah tinggal? Ini lagi nelor, bebeknya, Neng. Yang mana yang nelor? Semuanya. Oh, gitu. Nanti telurnya? Induk telur asin. Dibikin telur asin, terus ibu jual apa ibu makan? Jual. Dijual. Buat tambahan anak sekolah, itu. Biasanya berapa duit kalau dijual itu? Kadang 2.000. Kalau mentahnya mah, kalau matangnya mah 2.500. Satu biji 2.000, kalau matang 2.500. Ini sekali bertelur ada berapa telur? Ada 5, ada 6. Lumayan ya, Bu, ya? Iya. Bapak. Iya. Apa lagi apa, Pak? Lagi ini nih, mau nyiap-nyiapin dagangan. Oh, ini cincau yang tadi, yang udah diolah itu ya, Pak, ya? Iya, Bu, Neng. Cincau yang udah diolah tadi. Ini yang tadi 3 kilo? Iya, Neng. 3 kilo itu dapatnya 1 ember besar? 1 ember sih. Oh. Saya bantu ya nih, Pak, ya. Iya. Bapak, ini cincaunya udah jadi. Emang bikinnya dari kapan, Pak? Bikinnya dari semalaman, Bu. Dari semalam? Iya. Oh, berarti setelah tadi ngambil itu, cincaunya dicuci dulu. Iya. Lalu dicuci terus direbus. Langsung direbus? Iya. Udah direbus didiemin dulu semalaman. Iya, didiemin dulu. Didiamkan semalaman baru biar jadi kayak agar-agar gitu ya, iya, Pak, ya. Baru dituangin. Ini enggak nyampe setengahnya loh, Pak. Kayak masih kurang ya. Udah cukup. Udah cukup aja segini. Ini ya? Ya dimasukin ke sini. Oh, sini. Iya. Ya, bersih. Ini bersih apa ya? Bersih, Neng. Saya buat cincau dulu. Air kali, gulanya ya. Mana ya, Pak? Ini air gulanya. Maaf, Neng. Ini ditaruh di mana ya, Pak? Di kuku, di sini, depan sini. Di, oh, ini ya, kotak yang ini ya? Iya, kotak itu. Oke, sebentar. Ini, oh, buat ini ya, sendoknya ya? Iya, buat sendoknya itu. Itu untuk, oh, oke. Jadi Bapak ini sekarang sedang mengparut es batu untuk jualan juga ya, Pak, ya? Es batu karena nanti cincau ini harus dingin biar segar pakai es batu. Bapak jualan juga sambil udah bikin ini, tapi Bapak jualan juga? Iya, jualan. Ini mah libur, tangannya sakit. Kenapa, Pak? Sakit kenapa? Sakit pada ini sering kesemutan. Kesemutan, kram-kram gitu ya, Pak, ya? Paling anak saya ini yang jualin nyantar. Saya nyiap-nyiapin doang. Terus sekarang anaknya ada di mana, Pak? Lagi kerja, nanti siang pulang. Oh, ntar siang pulang. Iya. Bapak, kalau ini satu gelasnya dijual berapa ya, Pak? Oh, satu gelas 2.000, Neng. Sehari paling banyak berapa gelas, Pak? Sehari paling 20 gelas. Bapak, biasanya ini muter kemana aja, Pak? Muter sekitar keliling sini-sini aja. Karena kalau kejauhan juga ini meleleh ya, iya, esnya meleleh, ya. Jadi cair. Jadi nggak enak rasa cincaunya, iya, ya, Pak, jadi ya. Jadi nggak enak. Bapak, itu siapa, Pak? Oh, itu anak saya yang jemput anak adiknya yang lagi pulang sekolah. Ini siapa? Ini siapa namanya? Iin, sini. Ini. Sihabudin. Nama panggilannya Budin. Budin, ya, jadi aku manggilnya Budin. Kamu dari mana, Neng? Oh, dari sekolah. Emang kelas berapa sekolahnya? Kelas 1. Kok jam segini baru pulang? Emang masuknya jam berapa? Habis lohor. Oh, habis lohor masuk. Ya, pulangnya siang. Mas Budin? Iya.
dari mana? Habis pulang kerja. Tapi maaf sebelumnya, Mas Pudin ini kerjanya apa? Kerja di limbah. Di limbah tuh ngapain? Ya nyuci-nyuci plastik, itu plastik kotor. Oh gitu. Dan mau ke ini dulu, udah siang mau jualan, bantuin Bapak jualan. Oh iya, iya. Yaudah. Ya. Hati-hati ya. Iya. Semoga laris manis. Iya. Biasa bantuin Bapak ya? Iya, nggak sanggup ya. Udah kelar, Pak. Iya, udah kelar. Ini mau langsung jualan sekarang? Muter ngider-ngider kemana aja? Aku boleh cobain nggak ini cincaunya? Iya. Boleh ya? Satu gelas ya? Kira kebetulan gue emang lagi es, lagi agak panas. Duh, seger nih kayaknya cincaunya nih ya. Iya. Ini bagus buat panas dalam, ya? Iya. Saya dari tadi udah nungguin dari proses cabut metikin daun sampai sekarang udah nunggu banget. Coba. Oke. Okay. Dah. Cukup. Coba ya. Ini es cincaunya tuh bener-bener ya kenyal dan masih baru banget ya. Iya. Yeah. Baru banget dibuat langsung mau dikelilingin dijualin. Dia pakai es serut juga. Enak banget. Makasih ya. Hati-hati ya, Mas ya. Ya. Ye, kita makan. Telur asin yang tadi. Waalaikumsalam. Gimana jualannya? Jualannya laku. Dapat berapa tadi jualan? Tadi dapat 30, biasanya kan enggak sampai larut malam kayak gini. Jadi saya jualin aja tuh di pasar malam. Ya alhamdulillah hasilnya dapat 52.000. Alhamdulillah. Biasanya cuma 30. 30 ya. 52.000, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Nih. Ini hasil fermentasi si lumpur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, anak Ibu juga. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ya, tunggu ya. Dari mana baru pulang malam-malam? Pulang kerja. Oh, kerja apa? Kuli di limbah. Kuli di limbah? Iya. Iya, enggak. Ini cobain nih. Asin ya? Iya, telurnya telur asin. Aku makan ya. Iya, iya. Makannya enakan enggak pakai sendok. Iya. Sekolahnya, kerjanya di... Iya, enggak. Bareng dong sama Pudin? Iya, enggak. Oh, beda tempat? Iya. Tapi sama kerjanya, bersih-bersihin plastik juga gitu. Kakak, aku suapin coba sini, telur asin. Enak ya kan? Enak. Ya kan? Pakai kecap. Lagi. Aku suapin lagi nih. Ya udah tuh, kita beresin nih. Kita mengucapkan terima kasih Ibu, Bapak, teman-teman saya, tim Tentri, Zi sudah diizinkan main ke sini. Maaf tadi kita sudah sedikit merepotkan. Enggak apa-apa. Maaf ya, Pak ya. Enggak apa-apa, Neng. Maaf kami merepotkan karena memang bukan hal yang biasa buat kami, tapi terima kasih kami sudah diizinkan main ke sini dan sekali lagi kita enggak bisa kasih apa-apa. Kita cuma mau bilang terima kasih dan maaf sudah merepotkan. Dan ini ada penghargaan. Mudah-mudahan penghargaan ini bermanfaat. Mudah-mudahan penghargaan ini nanti bisa merubah kehidupan Bapak dan Ibu dan keluarga bisa menjadi jauh lebih baik. Bapak bisa baca? Anak aja.
Budin bisa baca? Bisa. Bisa ya. Dibaca yang kencang, biar Iin bisa dengar, Kazi bisa dengar, Ibu dan Bapak bisa dengar. Ya, teman-teman semua bisa dengar. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Oke, terima kasih telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Arsan. Beliau adalah seorang pembuat dan penjual cincau dan istrinya adalah seorang pembuat kurasi. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan dan membongkar, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Rencananya seperti apa, Pak? Ya, untuk rencananya, existing yang saya lihat, kondisi rumahnya memang harus kita rubah muka bangunan. Gambar sudah saya siapkan, kalian ikuti gambar yang sudah ada. Paham? Paham. Siap? Siap. Semangat. Semangat. Bedah rumah. Semangat. Semuanya siap? Siap. Tunggu apa-apa dari saya ya. Hitungan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik!